Tadi di sana udah kan? Iya, yang udah di oke. Jadi tolong deh jangan ngitin payasin kamu. Oke. Iya, iya. Kami datang ke sini itu sebagai pribadi dan sebagai warga negara ya. Mengajukan review terkait dengan undang-undang KPK yang baru nomor 19 tahun 2019 ya. Kami didukung oleh berapa 39 lawyer kalau tidak salah. Pengajunya juga cukup banyak. Antara lain kami bertiga sebagai pribadi, kemudian Pak Yasin, ada Pak Iriana Jampa Mekas, ada Bu Fethia Risabana, ada Pak Ismet Adat, ada saya malah lupa Abdillah, Abdillah Tuha ya. Jadi nanti kita berikan ini istrinya Pak Cak Nun ya. Cak Nur, Masjid ya. Jadi kami mengajukan itu walaupun harapan kami sebenarnya juga masih pengen Presiden mengeluarkan perpu ya. Itu aja. Kita minta uji itu adalah uji formilnya ya. Itu uji formil. Tetapi memang di dalam dokumen kami itu menjelaskan beberapa kaitan antara uji formilnya itu dengan beberapa isi yang ada di dalam undang-undang KPK yang baru. Oleh karena itu, maka yang kami minta adalah bahwa karena proses formilnya tidak sesuai dengan aturan atau peraturan undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, maka kami bisa jelaskan apa saja yang akhirnya banyak yang ada kesalahan di materi. Tetapi tujuan utama pengujian ini kami mengacu kepada untuk menguji formilnya dulu, karena kami melihat bahwa proses pembentukan undang-undang revisi KPK itu tidak sesuai dengan syarat-syarat pembentukan undang-undang. Depan, Pak. Belum dipotong yang Pak Agus nih. Belum dipotong yang Pak Agus. Pak Agus belum potong.